Okay, hari ni kita buka bumper. Bumper ni saya beli dengan kawan, dia pre-facelift. Jadi saya punya model facelift GH tahun 2011. Saya tukar bumper non-facelift atau pre-facelift. Jadi nak buka bumper dia senang je. Kat tepi ni ada screw. Dan kat bawah sana ada dua screw. Bawah. Lepas tu buka grill. And then dia clip saja. Tepi-tepi ni semua dia clip. Clip, congkir. Congkir dengan alat ni. Atau screwdriver pun boleh. And then buka. So ni bumper. Ni bumper pre-facelift. Ni bumper saya yang facelift punya model. Jadi tadi saya pindahkan dia punya wire harness ni. Wire harness ni saya pindahkan kepada yang pre-facelift. Dia punya clip dia tak sama, dia tak boleh clip. Jadi saya akan lekat kat sini lah dengan tape hitam. Tapi dia punya fog light, dia punya harness dia sama, boleh masuk. Sebab kalau tengok dekat bumper FL facelift, dia ada clip ni. Dia ada lubang ni, so dia clip masuk sini, wire dia kemas lah. Dia masuk wire kan, kemas. Ni dia keluar. Okey, jadi sekarang saya dah pasang wire harness tu. Saya akan test kat kereta sama ada dia berfungsi ke tidak. Siap-siap pada bumper pre-facelift sebelum kita sambung pada body. Jadi saya ukur tadi dia ngam, cuma ni plastik ni mengganggu, so kita akan buka dia. Ada skru, tapi skru tu nampak macam karat di dalam. Kalau tak boleh buka, kita akan grind potong. Okay, so the diffuser fits nicely. I'll just need to screw them right about there. A few screws. Okay. Okay.